lepas. Yang ada beban mau kalah pokoknya usahakan main bagus. Dok. Ini sudah sering atau gimana nih Pak Musa? Kalau untuk baju absen sering di mana-mana. Yeah. Kalau ada undangan atau kerpio kita main. Ini ada berapa pemain yang disiapkan untuk laga ini Pak Musa? Untuk sekarang 18 orang. Yeah. Ini untuk menghadapi apa ini atau persiapan apa ini Pak Musa? Siapa nanti ada event berikutnya kami siap. Yeah. Kalau ada undangan. Iya iya. Pak Musa ini sering latihannya di mana nih biasanya? Di jalan KSN di lapangan di sini juang. Selain dengan PPLPD nih latihan sparringnya biasa lawan siapa nih Pak Musa? Kadang-kadang saudara, kadang-kadang banyaklah di Grand Yaki yang menisuker. Kapan nih dibentuk Musa? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kenapa nih Pak Musa membentuk Baso FC ini? Ya untuk membina, kalau ada bakat untuk anak-anak muda, kami persilakan siapa mau main, silakan. Syaratnya nih Pak, umurnya atau gimana? Bebas. Baco FC sendiri Pak Musa ini artinya apa nih? Kalau baco itu kalau kata orang Banjar itu anang. Anang. Ya. Berarti anang ini. Ya, laki-laki gitu. Laki-laki. Oke. Tahun berapa? Bumi. Hei.